بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana kita bisa tahu seorang dai itu manhajnya lurus atau dia menyimpang? Ya, kita lihat dari apa yang dikaji, apa yang disampaikan oleh dia, kan terlihat kajiannya benar atau tidak, kan terlihat dia. Dia mengikuti Al-Qur'an was Sunnah al-Fahmi Salaf. Kalau dulu orang belajar itu teliti. Si ustadznya diteliti dulu, ini benar atau tidak, dia ngerti agama atau tidak, dia syekhnya siapa, gimana ibadahnya, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, teliti. Enggak seperti sekarang, pokoknya asal muncul di YouTube, ah, udah dainya sahih ini sudah. Jadi kita ini sudah terpengaruh dengan media, enggak melihat lagi sudah. Bahkan dipanggil keluar kota enggak tahu dia siapa. Pokoknya saya lihat ceramahnya bagus, ceramahnya enak. Padahal ahlul bidah juga ada yang lebih enak ceramahnya, lebih bagus juga dari ahlul bidah. Bahkan bisa membuat orang menangis dari ahlul bidah. Bukan itu ukurannya, akidahnya benar atau tidak. Yang pokok akidahnya dulu, tauhidnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak. Dan itu harus tahu dulu dia.